pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRIND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita edisi Senin, edisi Rabu 4 Mei 2022 dengan headline berita. 10 warga binaan rutan kelas 2 Bebas Jawa mendapat remisi khusus hari raya. Pemuda Gamas Ende ikut meriahkan hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Dan inilah warta berita selengkapnya bersama saya Caroline Wadamosa. Sebanyak 10 orang warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara kelas 2 Bebas Jawa mendapat remisi khusus Hari Raya Idul Fitri tahun 2022. Informasi selengkapnya saudara disampaikan Su Imam. Pemberian remisi ini dilaksanakan pada Senin 2 Mei 2022 bertempat di rutan kelas 2 Bebas Jawa setelah pelaksanaan sholat id bersama para warga binaan. Demikian Kepala Rutan kelas 2 Bebas Jawa Mustawan kepada RRI via telepon pribadinya Selasa 3 Mei 2022. Dia menjelaskan kegiatan pemberian remisi dipimpin langsung oleh Kepala Rutan kelas 2 Bebas Jawa, yang mana pemberian remisi ini diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan yang beragama Islam yang telah memenuhi syarat administrasi maupun substantif yang berjumlah 10 orang dengan besaran remisi 15 hari 1 orang narapidana, 1 bulan 5 orang narapidana, dan 1 bulan 15 hari 4 orang narapidana. Jadi tidak ada yang langsung bebas setelah mendapatkan remisi. Yang remisi itu 10 orang dari 17 warga binaan kita. 17 itu masih yang belum memenuhi syarat, maksudnya. Ada yang masih tahanan, ada yang belum cukup 6 bulan, dapat 10. Yang kategori ada yang 15 hari, ada yang 1 bulan, ada yang 1 bulan 15 hari. Nah, untuk yang 2 bulan belum ada. Ia melanjutkan, pemberian remisi ini berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor .2/609.pk.05.04 tahun 2022 tanggal 2 Mei 2022 tentang pemberian remisi khusus Idul Fitri 1943 Hijriah tahun 2022. Ditambahkan pihaknya berharap bagi yang mendapatkan remisi dapat menjadi motivasi dan semangat bagi para warga binaan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari setelah mereka bebas berintegrasi dengan masyarakat. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. 2 tahun tidak merayakan pawai takbir, ratusan warga Pulau Ende merayakan malam takbir 1 Syawal 1443 Hijriah menggunakan perahu motor dari Pulau Ende menuju Pelabuhan Soekarno Ende. Kedatangan warga pulau menggunakan perahu motor ini dihiasi pernak-pernik lampu bernuansa lebaran, disambut Bupati Ende Dr. Andes Haji Jafar Ahmad bersama Wakil Bupati Ende Erikos Emmanuel Rede serta pimpinan Forkompinda Kabupaten Ende. Bupati Ende Dr. Andes Haji Jafar Ahmad ketika diminta tanggapan mengatakan pawai takbir ratusan warga dari Kecamatan Pulau Ende adalah inisiatif murni warga karena sudah 2 tahun tidak melaksanakan pawai takbir. Dijelaskan, pawai takbir menggunakan perahu motor tidak ada sponsor oleh pemerintah dan kegiatan takbir tersebut merupakan kegiatan spontanitas warga Pulau Ende karena kerinduan selama 2 tahun tidak melaksanakan pawai takbir. Kita menjadi event pariwisata rutin. Nah ini kan tujuan masyarakat ini. Ya. Ya ini kita tidak kampanyekan, kita perintah mereka. Antusias inilah yang kita jadikan momentum. Dorong lagi kita bangkit lagi mereka punya semangat. Nanti kita jadi event pariwisata malam lebaran di sini. Ya kita berikan di sana lebih banyak lagi. Kita harap kita sambut lebih banyak lagi. Bupati Jafar mengatakan pawai takbir menggunakan perahu motor ke depan akan terus dilaksanakan jelang malam lebaran. Kegiatan spontanitas warga tersebut akan menjadi momentum yang perlu didorong sehingga dapat menjadi event pariwisata malam lebaran di Kota Ende. Dengan harapan pawai takbir menggunakan perahu motor ke depan lebih banyak lagi yang tentunya disambut meriah oleh warga Kota Ende. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ende.
Sementara pendengar para pemuda lintas agama yang tergabung dalam Anak Muda Melati Atas Gamas Kabupaten Ende ikut meriahkan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Seperti apa partisipasi mereka pendengar, kita simak laporan Rovinus Ula. Ikut meriahkan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah, pemuda Gamas Kabupaten Ende mengkreasi Jalan Soekarno dan Monumen Pancasila dengan lampu-lampu hias yang nampak unik dan menarik bernuansa lebaran. Pernak-pernik dihiasi bervariatif, baik di pinggir Jalan Soekarno, tepatnya di kantor Dinas Pendidikan dan Rumah Jabatan Bupati Ende, maupun langit-langit jalan tampak seperti bintang malam yang sangat dekat dipandang. Selain mengkreasi lampu dengan pernak-pernik menarik di Jalan Soekarno, pemuda Gamas juga mengkreasi lampu di Bundaran Eltari, tepatnya di Monumen Pancasila, dan sangat menarik sehingga mengundang banyak pengunjung yang datang untuk berpose bersama keluarga di Taman Monumen Pancasila sila pada malam hari. Johnny Pipe, Ketua Pemuda Gamas kepada RRI, mengatakan menghias lampu jalan dan pernak-pernik sudah lama dilakukan sejak tahun 2007 hingga saat ini. Johnny menjelaskan berpartisipasi untuk meriahkan Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah merupakan inisiatif Pemuda Gamas dengan memasang lampu jalan dan pernak-pernik bernuansa lebaran, didukung Pemda dengan menyediakan tempat untuk Pemuda Gamas mengkreasi. Untuk meriahkan Idul Fitri tahun 2022 ini dengan melakukan hias jalan dan buat spot foto, dan itu juga intinya pemuda Gamas berpartisipasi dalam memeriahkan Hari Raya Idul Fitri ini. Sementara itu, Wakil Sekretaris Pemuda Gamas Tarlin Christian mengatakan menghias lampu jalan merupakan partisipasi pemuda Gamas sebagai rasa toleransi karena pemuda Gamas mayoritas Katolik dan sebagiannya dari Muslim, sehingga pemuda Gamas mengambil bagian kebersamaan untuk meriahkan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri, kita mengambil bagian bersama untuk Idul Fitri ini. Lanjut Tarlin Christian, hidup rukun, toleransi dan kebersamaan akan terus dipupuk oleh pemuda Gamas dalam kehidupan sehari-hari. RRI Enderovinus Hula melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, dunia pendidikan saat ini terus mengalami perubahan dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat, maka mutu pendidikan menjadi fokus utama pemerintah. Berikut laporan Veranda Garus. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tentang Indeks Pembangunan Manusia IPM tahun 2010 sampai 2019, Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu menempati ranking di atas 30 besar dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Berdasarkan beberapa fakta tersebut, bisa dikatakan bahwa rendahnya kualitas pendidikan di NTT disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya kualitas guru dan penataan aspek sarana-prasarana yang sangat kurang dari pemerintah. Kepada RRI dan Tas ND pagi Selasa kemarin, anggota DPRD NTT Emmanuel Kofildus mengatakan kesejahteraan guru serta sarana pembelajaran harus dibenahi sehingga menunjang kegiatan belajar bagi para peserta didik. Pemerintah melalui Menteri Nadiem Anwar Makarim terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia melalui program Merdeka Belajar. Program ini bisa berjalan dengan baik jika seluruh komponen pendidikan seperti kualitas guru, penyebaran guru yang merata, kurikulum, sarana dan prasarana yang memadai, suasana belajar yang kondusif dan kualitas guru yang meningkat, memiliki pandangan yang sama untuk bergerak bersama dalam mensukseskan program pemerintah. Ketika kita ke lapangan, kita ke wilayah-wilayah dan kita melihat bahwa ya memang ideal dari Merdeka Belajar belum sepenuhnya terpenuhi ya. Karena di banyak tempat, pelosok-pelosok juga di beberapa tempat yang belum terjangkau secara baik secara infrastruktur atau aksesibilitas, ini masih menghadapi kendala Merdeka Belajar. Salah satunya adalah Merdeka Sinyal. Kemudian sarana dan prasarana pendidikan, gedung sekolah yang ya ada yang masih belum representatif, belum memenuhi standar sebagai sebuah gedung sekolah yang baik, itu masih kita temukan. Menurut Emmanuel, berdasarkan data yang diperoleh pihaknya, di NTT sendiri terdapat 13.379 satuan pendidikan dengan rincian 1.600 taman kanak-kanak, 3.600 kelompok bermain, 24 tempat penitipan anak, 200 kelompok literasi, 20 SKB, 5.185 sekolah dasar, 1.700 sekolah menengah pertama, 500 sekolah menengah atas, 300 sekolah menengah kejuruan, dan 40 SLB. Dalam amanat Undang-Undang Dasar dijelaskan bahwa APBN dan APBD Kabupaten Kota Provinsi 20% wajib digunakan untuk anggaran pendidikan. Namun, isu tentang kesejahteraan guru sendiri masih ditemukan pada era Merdeka Belajar saat ini. Sehingga perlu ada komitmen dari pemerintah untuk mengarahkan anggaran tersebut pada dua hal, yakni infrastruktur dan kesejahteraan guru.
Jika ingin meningkatkan kualitas pendidikan di NTT, saya pikir salah satunya adalah memperhatikan dengan sungguh kesejahteraan guru. Mengapa guru-guru TK, kelompok bermain masih tim standarisasi ijazah? Itu kan orang yang menjadi sukarelawan, itu jangan dikritik itu, malah kita harus memberi penghargaan. Masih baik mereka mau terlibat di dalam proses itu. Jadi itu tanggung jawab negara untuk mengatasi itu. Dirinya berharap semua pihak yang terlibat di dunia pendidikan untuk terus menjaga komitmen serta serius membangun pendidikan di NTT agar menghasilkan masyarakat berintelektual. RRIND Veranda Garus melaporkan. Saudara, Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super premium saat ini masih mengalami persoalan serius terkait jumlah kasus stunting. Jumlah kasus stunting di Labuan Bajo yang merupakan ibu kota Kabupaten Manggarai Barat ini menempati peringkat pertama di Manggarai Barat. Hal ini pendengar cukup mengejutkan karena terjadi di tengah geliat pembangunan pariwisata Labuan Bajo dan nama besarnya dengan menyandang predikat sebagai pariwisata super premium. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, Paulus Mami, mengatakan angka kasus stunting 16% dan Labuan Bajo paling tinggi. Kasus ini menurutnya harus segera diturunkan dan targetnya 9% di tahun 2022 ini. Sementara upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan makanan tambahan, selama 3 bulan di setiap desa diberi makanan tambahan kepada anak-anak. Hal ini disampaikannya saat presentasi singkat di kegiatan Focus Group Discussion pendengar tentang pembangunan kelautan berkelanjutan yang dihadiri oleh sejumlah pihak dari unsur pemerintah dan masyarakat termasuk para camat, para kepala dinas serta BPOLBF. Dan untuk diketahui, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di 1000 hari pertama kehidupan anak. Kondisi ini bisa berdampak jangka panjang sampai usia dewasa dan lanjut usia. Selain masalah stunting, kekurangan tenaga dokter juga menjadi persoalan rumit di daerah tujuan wisata dunia itu, khususnya di Pulau Komodo yang menjadi salah satu pusat kunjungan wisatawan. Menurutnya hampir di semua pesisir di pulau ada puskesmas pembantu, tetapi tenaga dokter belum ada dan alat dukung lainnya yang belum memadai. Pihaknya berencana membangun puskesmas di Pulau Komodo dan persoalan lain di Mabar menurutnya masih tingginya angka kematian ibu dan bayi selain kasus stunting tersebut. Dan saudara, informasi ini mengakhiri kebersamaan kita di Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Caroline Wadamosa, terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRIND. Kanal Inspirasi.